Setiap sakit memimpi datangnya sembuh yang mampu melepas rintik. Akibat jatuh yang tak sekali, terkadang tajamnya rindu menusuk hingga berkali-kali. Dari mana datangnya perasaanku yang ingar dan kacau? Kenapa isi kepalaku selalu sibuk menafsirkan tatap dan ujaran yang paksa, hingga terus bergelayangan dalam hitungan jumlah hari yang telah terpakai untuk terus menerka dan menerka, menatapi ribuan musim yang menggema di antara tumpukan basah hujan, juga kerontang dedaunan yang tersapu alobar yang menggila saat kemarau. Tenggelam masihku diberi kesempatan, izinkan aku untuk mencintainya. Namun bila waktuku telah habis dengannya, biar cinta hidup sekali ini saja. Ini adalah sebuah indah yang menyiksa, yang membawa aku pada sebuah jalan tanpa perhentian, tiada ujung, tanpa titik temu juga. Dan di sepanjang jalan itu hanya ada tanya dan jawab yang sedang bermain rahasia, memberiku hadiah sebuah bacaan buram yang hanya mampu terbaca dengan samar. Lalu apa guna aku dengan bacaan berjilid tanpa keusaian itu? Apa jadinya aku dengan aksara yang tak pernah berani menampakkan kalimat dengan makna di tiap helainya? Apa guna segunung tanya yang tak berjawab dalam gelisah kisahnya? Terlalu banyak tanya yang seolah berontak ingin kabur dari perasaan yang tak mampu membaur dengan nyata. Harusnya aku mengajari diri untuk lari menjauh sekencang mungkin, agar tak lagi resah memandangi bayang yang bergelantungan. Harusnya aku meyakinkan diri untuk mampu sebisa mungkin menghalau apa yang mampu jadi penghalau antara aku dan kekasih. Hidup untuk sekali ini saja. Kekasih, bukankah memang hanya ia yang patut berada dalam puja dan rindu?